Ririn Dwi Arianti bongkar urusan ranjang, netizen heran, itu anak tiga Hadia Ciki. Curahan hati Ririn Dwi Arianti, ihwal kandasnya hubungan rumah tangga dengan Aldi Bragi sempat menggemparkan publik. Pasalnya, Ririn Dwi Arianti membeberkan aktivitas ranjangnya dengan Aldi Bragi yang dianggap menjadi salah satu faktor perceraian. Oh iya, tapi bukan jadi sesuatu yang spesial, ujar Ririn Dwi Arianti. Ririn Dwi Arianti mengungkapkan, kebutuhan dirinya tidak terpenuhi lantaran tidak adanya hubungan komunikasi yang baik dengan Aldi Bragi. Tahu kan ada yang namanya communication orgasm? Aku nggak punya itu, sambungnya. Oleh karena itu, Ririn Dwi Arianti menilai aktivitas ranjang dengan Aldi Bragi bukan lagi hal yang spesial. Selama ini pernikahan aku kualitinya hanya permukaan. Oke, dalamnya enggak ada yang disentuh, pungkasnya. Cuplikan unggahan pengakuan Ririn Dwi Arianti ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 2,3 juta jumlah tayangan. Ririn Dwi Arianti ungkap aib keluarga setelah cerai dengan Aldi Bragi, tulis akun TikTok dilansir pada Senin 12 September 2022. Perihal itu, sejumlah netizen ramai mengkritik dan mengecam pernyataan Ririn Dwi Arianti. Terus itu anak tiga Hadia Ciki, tulis seorang netizen. Sebaiknya hal intim gak perlu diceritakan, ujar netizen lainnya. Itu namanya udah gak cinta lagi, ucap netizen yang lainnya.